dingin banget. Pagi ini gue lagi di ini masih di Dieng. Ini mau jalan pagi sebelum kita check out ke Wonosobo. Saltum banget nih gue. Gue lupa gak bawa baju dingin. Jadi gue pakai celana pendek, pakai kaos. Dingin banget, tapi tetap harus jalan. Masa mau diem aja? Berharap sunrise-nya bagus di gunung nanti. Dieng Banjarnegara. Belum buka sih jam segini, tapi jalan aja coba lihat kayak gimana dalamnya. Karena kita mau check out pagi, siang takut macet. Kayak sunrise-nya dari sana. Kayak bunga-bunga gitu, mungkin itu kembang kalau ya. Sekarang gue mau masuk ke apa namanya, Dieng Banjarnegara. Kayaknya tempat wisata. Bagus banget. Lihat ya. Mari kita lihat. Sekarang gue lagi mau coba jalan ke dalam. Dingin banget. Gunungnya ini udah mulai terang. Mataharinya udah mulai mau terbit.
Oke. Ada candi. Candi Gatot Kaca. Wow, view-nya lihat. Keren banget. Nah, ini tuh dari kemarin bingung pohon apa deh, pepaya tapi kayak gini. Bunga kecubung, nah view-nya langsung suka banget ngeliat petani lagi berkebun pagi-pagi. Kayak tenang banget, damai view-nya tuh, suara-suara burung. Wow, bagus banget. Sekarang gue lagi mau on the way balik ke hotel, tapi gue tuh males balik ke arah tadi jalan. Jadi coba lewat sini dari map sih bisa harusnya ya. Tapi kalau buntu jadi double gua baliknya. Bisa, tapi kayaknya kalau ini buntu mau nggak mau lewat rumput-rumput ini. Oke, enggak deh. Itu jalan rayanya tuh udah jalan menuju balik ke hotel. Becek banget ya. Dan ini kayak berminyak gitu loh. Air apa ya? Ini bagus tapi kayak kotor gitu, nggak kerawat. Candi, kawasan candi lagi ya. Ini sebelah hotel gue tuh pintu masuk candi. Nah, oh, ini ada candi lagi di dalam sini. Lihat. Oh, itu dia. Gue bisa balik lewat situ. Wow, good. Daripada gua balik lagi, mau nggak mau harus lihat becekan ini. Cuci sendalnya. Nah, kalau balik jauh banget, sedangkan itu bisa keluar dari situ.
bisa. Saya gue harus balik lagi ke sana. Bisa. Wow. Ada pasar malam gitu ya. Oke, gue fokus jalan dulu. Akhirnya berhasil lewatin bebecekan. Masih ada becek sih, tapi enggak jeblos kayak tadi. Ini beceknya udah. Lewat mana ini? Gawat. Oke. So, kita tinggal cuci kaki di hotel. Wow. Akhirnya balik ke jalanan, walaupun masih lumayan jauh.